Gugurnya Ibtu Dwi Setiawan akibat terlindas truk di Tol Cikampek kini masih menyisakan kesedihan yang mendalam bagi sang istri. Wanita bernama Irda Yuswitasari, 46 tahun itu, masih tak menyangka saat dikirimi foto polisi yang terkapar di jalan raya adalah suaminya. Ia mengaku sang suami sempat pamit dan mencium kening anaknya sebelum berangkat bertugas. Irda menceritakan kecelakaan yang menimpa Ibtu Dwi Setiawan terjadi pada Kamis 28 Oktober 2021. Sebelum berangkat bertugas, Dwi sempat berpamitan kepada Irda dan sang anak selepas sholat subuh. Saat pamit, Dwi mencium kening anaknya yang saat itu masih terlelap. Kemudian, Dwi berangkat dari rumahnya di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur menuju Mapolda Metro Jaya. Hari itu, suaminya akan mengawal kendaraan rombongan supervisi tim vaksinasi Merdeka aglomerasi menuju Bekasi. Setelah suami berangkat, Irda melakukan pekerjaan rumah seperti biasanya, hingga menyadari ponsel sang suami tertinggal. Sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, ponsel suaminya berdering. Namun, Irda sempat mendiamkannya karena berpikir panggilan tersebut terkait dengan persoalan kerja. Karena panggilan yang masuk semakin intens, akhirnya ia mengecek ponsel suaminya dan membuka pesan di WhatsApp. Ia langsung terkejut saat melihat kiriman foto seorang polisi yang terkapar di pinggir jalan. Tanpa pikir panjang, ia langsung menulis pesan pada grup WhatsApp untuk memastikan siapa sosok polisi di foto tersebut. Ia langsung lemas dan istighfar ketika mendapat jawaban foto polisi yang terkapar itu adalah suaminya. Saat itu, ia masih berharap suaminya bisa diselamatkan lantaran tahun depan suaminya itu akan mendapat kenaikan pangkat. Namun, tak berselang lama, ia mendapat pesan lagi dari rekan suaminya yang menyatakan jika Dwi telah meninggal dunia. Jasad Dwi sempat disemayamkan di instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kemudian dimakamkan di TPU Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Kamis 28 Oktober 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Demikian Tribun News update kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.